wa yusannuh lan sunnah atau dan sunnatakan jam'uhuma opo ngumpulakan mat madah wastinsyak mengumpulkan kumur-kumur dan menghirup air bisalasi ghurafin kalawan telu piro-piro cedukan tiga cedukan ya tamat madu kang kumur-kumur sopo wong sumayestan siku mongkonule menghirup banyu sopo wong mingkulin sangkeng setiap minha sangkeng salah si uruf minha sangkeng salah si uruf. Dan di sini disunahkan mengumpulkan antara kumur-kumur dengan menghirup air dengan tiga cedukan. Jadi sekali dia ngambil air, ini digunakan untuk kumur-kumur dan juga digunakan untuk apa? Untuk menghirup air. Pamannya. Paham ya? Ini hukumnya sunnah. Di sini ada sebuah penjelasan ini. Wadha biduhu an yajma'ah bainahuma biwurfah wa fi asalah tu kafir. Ada tiga cara. Al-ula an yatamat madah wa yastan syikoh bisalah siguraf. Yatamat madu minkuli minhuma summa yastan syikoh yalatik tasarah. An yatamat madu wa yastan syikoh biwurfatin. Wa yatamat madu minha salas. Jadi ada tiga cara fahri. Cara yang tadi yaitu kumur-kumur dan menghirup air dengan tiga cedukan. Terus yang kedua, dan ini yang pertama, yang lebih afdal maksudnya. Yang kedua, kumur-kumur dan menghirup air dengan satu cedukan. Dan ini diulang sampai tiga kali. Kumur-kumur tiga kali, kemudian menghirup air tiga kali. Yang ketiga, kumur-kumur dan menghirup air dengan satu cedukan, yaitu ya tamat madu minha marroh summa yastamsiku minha marroh. Menghirup air satu kali, terus kumur-kumur satu kali, dan seterusnya. Jadi ada tiga cara.